welcome back to our channel Tom on Buxar. Kali ini gua akan berikan tutorial kepada kalian semua untuk tutorial bermain MXGP 2020 di official video game motocross memakai joystick, guys. Sebelumnya video ini game ini tidak bisa pakai stick, guys. Jadi saya akan memberikan tutorial, semoga berguna untuk kalian semua ya, guys ya. Oke, guys. Pertama, guys, seperti biasa kalian download dulu Xbox 360 CE X64, oke, guys. Setelah itu kalian ekstrak, kalian copykan ke gamenya. Nah, tapi sepertinya ini bukan di gamenya, guys. Kalau saya membaca di engine binarisnya, guys, Win64. Nah, sepertinya tidak, bukan di situ, guys. Biasanya, oke, di MXGP6, oke, binaris 64. Oke, guys, di sini, guys. Seolah bisa, guys, di situ, guys. Jadi langsung diklik kanan dan administrator. Oke, create. Nextin aja. Nanti saya langsung auto, ya, biasanya lah. Controller 1 auto. Cek stick, oh ini dah. Sekarang tinggal kita akurkan ini kebalik. Oke, guys, analog cek, mau kebalik juga, berarti ini axis 6, ini i axis 3, guys. Save. Oke, guys, sebelum ini jangan di close dulu, kita tes lagi gamenya bisa atau enggak. Oke, guys, dia kalau bisa nanti Xbox 360 CE itu berbunyi di game, guys. Ada bunyi plung. Ini sound ini, guys. Biasanya ada bunyi plung kayak gitu, guys. Jadi connects game-nya, guys. Connects. Ini saya pakai stick, guys. Oke, guys, langsung connect stick-nya. Sudah di handle sama sticknya, guys. Jadi tutorial kita untuk biar game mod MXGP 2020 official video game motocross ini bisa pakai stick. Oke, guys, saya ingat lagi, guys, ingatkan lagi, guys. Pertama kalian download dulu Xbox 360 CE 64 bit, terus anda ekstrak, terus kalian copykan ke filenya. Aduh, sorry, maaf, guys, komputer saya refresh. Oke, open file location, copykan file Xbox 360 CE ke folder ini, ke folder game FXGP6 binaris Win64. Nah, copykan di sini, guys, dan ikuti tutorial yang tadi, guys. Oke, guys, jangan lupa like, subscribe channel kita, tunggu unboxer.